Kampung Girl, rupa manis santai ayu. Oh, Kampung Girl, ya dia aku mahu. Kampung Girl, tengok siapa dapat dulu, dia aku puja. Kampung Girl aku suka. Kampung Girl, rupa manis santai ayu. Oh, Kampung Girl, ya dia aku mahu. Kampung Girl, tengok siapa dapat dulu, dia aku puja. Kampung Girl aku suka. Kampung Girl, rupa manis santai ayu. Oh, Kampung Girl, ya dia aku mahu. Kampung Girl, tengok siapa dapat dulu, dia aku puja. Kampung Girl aku suka. Ya Allah, Teh! Ar! Apa anda buat kena ini? Ar, Mami tanya ni apa yang dah buat ni, ya? Ya Allah, budak ni. Eh, cuma nak tolong Mami yang kat Aino ni. Makan sikit. Awak sakit tu. Makanlah sikit. Abang ni masih tak dapat terima ke budak kampung ni jadi isteri abang? Ke nak cari perempuan bandar, kahwin dengan dia jadi bini nombor dua? Boleh bangga-bangga sikit dengan dia, kan? Tak perlu. Sebab abang ada Ain. Dari dulu pun, kan? Asyik kutuk je Ain ni. Cakap macam-macam. Tapi tak apa, bagus. Tu yang buat Ain jadi macam ni sekarang. Kalau abang manjakan Ain, tak tahulah, mungkin betul lah. Jadi macam apa abang cakap. Bagi ayam dengan lembu makan je depan rumah. Ain. Yang lepas tu lepaslah. No. Yang lepas itulah penyebab apa yang jadi hari ini. Ain, percayalah, abang tak ada niat nak melukakan hati Ain. Tipu. Betul. Memang abang hantar SMS kat dia. Abang cakap I miss you. But... But apa? I love my wife more. Kalau Ain tak percaya, Ain rasa. Ain. Rasa hati abang. Dekupan ni untuk Ain. Abang bahagia dengan Ain. Susah sangat ambil cuti. Tengok muka bini kau tu 24 jam. Tak gitu. Hei, orang dah nikah memanglah macam tu. Yang belum nikah, tolong senyap. Zip mulut. Boleh berambus. Amboi. Jangan amboi, jangan bergerak. Stop right there and leave me alone. Syuh. Galak aku. Kau ingat aku ayam kampung? Kampung-kampung jangan main. Bini aku dah asal kampung. Rupa mani
Kau ingat kau yang kampung? Kampung, kampung. Tengok siapa dapat dulu, dia ku puja, kampung girl aku suka. Waalaikumsalam. Kenapa? Kat mana? Kejap lagi aku sampai. Wan tak dapat datang. Sebenarnya Wan yang bagi tahu Ayu ada sini. Actually ada datang ni Aina. Anissa, Anissa. 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 Anissa! Jumpa dengan Cik Ainul Azmi. Saya Puan Ainul Azmi. Bila you kahwin? Dah 4 bulan. Tapi majlis belah laki tak buat lagi. Jadi mami daddy sibuk buat persiapan lah tu. Cantik kan you ni? Dan sangat sempurna. Untunglah semua orang pun suka dekat you. Patutlah Ashraf pun tergila dekat you juga. Tak adalah. Kalau nak ikut cantik, you lagi cantik. Kalau nak tanya ni, boleh eh? Bila you dengan Abang Faisal nak kahwin? Oh, susah nak jawab soalan tu. Kenapa? Ain, macam ni. Perasaan cinta tu memang boleh membahagiakan kita. Tapi kan kalau
You nasib teruk sikit, boleh jadi mimpi ngeri. Faisal tu degil. Hati dia keras macam batu tau. Kalau macam dia kata tak boleh, jawab dia tak boleh lah. Dia nak A, A lah. Saya pula dah penat dah. Macam-macam cara saya dah cuba bertunggu selumus saya nak ambil hati dia. Macam inilah. You kena anggap benda ni semua ujian dari Allah. InsyaAllah kalau you sabar, semuanya akan okey. You, saya ada satu benda nak tanya. Harap you jangan marahlah. Kenapa you tolak cinta Ashraf dulu? Mami balik sendirilah. Tak pun suruh Dadi ambilkan ke. As balik dulu. Okey. Mind if I join you? Apa lagi yang kau nak hancurkan ni? Tak cukup dulu. Sekarang pun nak juga. Tak perlu cakap. Aku rasa kan kau patut pergi jumpa pakar sakit jiwa tau. Sebab jiwa kau tak tenteram. Dan kau tahu kenapa jiwa kau tak tenteram? Sebab kau kacau isteri orang. Berdosa tau. Dan kerja yang kau buat ni adalah kerja gila. Memang. Memang Ashraf sangat-sangat mencintai I. Terlalu mencintai I. But he was 18 kan masa tu. Macam mana saya nak percaya yang dia memang betul akan setia tunggu saya? Lagi satu, saya pun tak percaya dengan cinta zaman remaja. Sebab kita mentah sangatlah, tak tahu apa akan jadi. Sebab itulah saya tinggalkan Ashraf. I suka dia semenjak zaman sekolah lagi. I pun tak tahu kenapa I suka dia. Entah. Tapi dia ada satu benda yang lain dari orang lain. Belajarlah mencintai orang yang mencintai kita daripada mencintai orang yang langsung tak mencintai kita. Memang betul. Tapi kalau betul-betul kita ikhlas cintakan orang tu, mesti sangat susah nak lupakan dia. Apa yang kau rasa sekarang ni? Aku dah pernah rasa. Tak payah heran pun. Aku tahu sakit. Aku dah kenal dah erti derita. Tapi kalau masa tu kau halang dia, kalau halang Ain untuk tinggalkan kau, benda takkan jadi macam ni, tahu tak? Mungkin nasib kita akan berubah. Mungkin kau akan jumpa, aku akan jumpa cinta sejati kita. Orang yang betul-betul kita sayang, kan? Dalam hidup kita, tak semua benda yang kita nak, kita boleh dapat. Macam inilah, Faizal. Kau cakap dengan aku, kau dah tunang dengan Ain Arina setahun dah. Jadi kau kena buat keputusan sama ada kau nak bersama dengan dia ataupun kau nak tinggalkan dia.
sebab apa. Eh, kau tahu tak? Apa yang kau buat ni sebenarnya salah tau. Kau tak boleh mempermainkan perasaan perempuan macam tu. Kau bagi harapan, tapi kau tak tunaikan janji yang kau bagi. Aku rasa kau ni loser lah. Big time loser. You sangat bertuah tau, Ain. Kau macam I. Orang yang you suka, itulah yang Allah bagi pada you untuk jadi peneman hidup sampai ke akhir hayat. I doakan you bahagia. I pun doakan semoga Abang Faizal satu hari nanti dia terbuka hati untuk terima you. Kenapa awak tipu saya? Nisa, saya minta maaf. Kita patut maafkan dia, Nisa. Dia pun dah tahu apa yang dia buat semua ni, semuanya salah. Saya rasa... Ada awak fikir apa yang saya rasa? Lepas saya putus dengan Fazin, saya dah bersumpah dengan diri saya sendiri, saya takkan jumpa dia. Tapi apa yang awak buat? Awak biarkan dia jumpa saya seorang-seorang? Dengan tipu saya kata awak nak jumpa saya? Tapi niat saya... Stop it! Awak buat saya tak percaya awak lagi. Awak tak kenal siapa Fazrin. Dia tu penipu. Dia boleh buat apa saja yang dia nak. Awak sepatutnya lindung saya. Bukan bagi saya jumpa dia seorang-seorang diri. Dia tu bahaya. Nisa, saya minta maaf. Dah. Laki semua sama je. Kau datang sini. Bukankah engkau tak nak jejak kaki kat rumah ni? Tolonglah. Jangan hancurkan kebahagiaan aku. Aku dah cukup bahagia dah sekarang ni. Jangan ulang apa yang kau dah buat dulu. Sorry. Andai engkau tahu, ku siap mati untukmu, jiwa dan ragaku. Cukup aku dan Tuhan yang tahu. Siapa? Risaulah, bang. Risau kenapa? Risaulah. Kot-kot kawan abang tu dia tersalah ke? Ha, macam mana? Ain. Kawan abang tu doktor, bukan mekanik. Kalau mekanik memanglah dia salah. Dia check enjin. Abang, dia kata kat kita pun 50-50 je tau. Dia kata tak ada apa tu, kot-kot dia nak sedarkan hati kita. Di mana kita tahu? Tak ada apa-apalah. Abang garanti ni tak ada masalah. Kalau Ain tak puas hati, esok we check sendiri. Ain Irina tu cantik kan, bang? Tu yang Ain heran sikit tu, kenapa abang tak pilih dia? Cinta itu rahsia ilahi. Dan cinta itu buta. Sebab tu Allah tak bagi dia mata.
tapi diberi rasa untuk kita rasa cinta itu. Dan cinta abang ada depan mata abang sekarang. Awak cari ni ke? Awak nak apa lagi ni? Saya nak minta maaf. Saya tak dapat kawal perasaan saya semalam. Bukan cincin itu untuk saya ke? Pesona ungu yang jujur, selagi pintu hati terkunci, oh tibakah masa aku bercinta lagi. Cakap dulu apa yang awak nak cakap. Sayangku tolonglah berikan ku tanda, bisik kata cinta. Saya nak awak jadi teman hidup saya. Tulis nota, aku kan terima buat apa saja. Asal ku tahu kau dah sedia. Kau punca gelora jiwa, senyum kuasa sekadar. Nisa, dalam mimpi kau menjelma. Kita mampu membina sejarah kasih berbeza. Sedia bercinta lagi. Cinta atau tulis nota. Okey, yang lain ni okey semua. Okeylah, mami suka. Okey? Mas, kenapa you tak nak buat majlis perkahwinan anak you kat rumah je? Rumah you kan cantik, mewah, dah macam istana I tengok. Kalau pembesar sekalipun, I takkan buat kat rumah you, tahu tak? I tak sukalah nanti kalau kita buat kat rumah ni orang ramai datang, I pening kepala nanti, I nak kemas nak itu, oh, tak naklah. Lebih baik buat kat dewan. You tahu, kalau buat kat dewan, I order je. Order itu, order ini masih belum bayar. Senang cerita kan? Betul ya. Ash, aku sampai ni. Kat 3-2. Eh, cepat sikit. Aku nak jumpa Mr. Chin lagi, aku tak datang wedding kau lagi kan? Yang lembab. Ah, cepat, cepat, cepat. Wan. Nisa. Ni. Saya beritahu dia.
saya tunggu awak dah lama. Tapi saya nampak awak macam tak serius. Saya minta maaf. Tapi kita buat kenapa? Ai. Awak. Sampai hati awak. Nisa, kau kena kahwin cepatlah. Mana cek tu cepat. Nini. Tak ada. Jangan datang pula. Janganlah lama sangat makeup tu. Sana tu ramai orang. Nanti kan ada yang tertarik pula dengan bini saya ni. Hei, Cik Abang Oi. Mestilah kena cantik. Dah nama pun pengantin baru. Kenalah lawa. Yang Cik Abang kat luar tu terketuk-ketuk pintu tu dah kenapa? Takut kita colik bini awak ke? Tak adalah. Bukan takut. Ni ha, berbadah boh je ni. Mana kenapa? Sikit je. Aku nak kamu tu lah. Cantik je kau ni. Kita Abang pun handsome juga. Mestilah macam Wazim. Satya nafas. Hello. Kat mana? Tujuan abang datang ni, abang nak ucapkan selamat pengantin baru. And I couldn't make it for your wedding reception. Sebab abang kena pergi Johor. Nak settlekan borang perkahwinan kami. Kahwin? InsyaAllah. Dalam masa 2 bulan ni. Apa
Hasan, culik sekejap ya. Macam mana you boleh buat Abang Faisal terima you? Oh, mungkin lepas Anang berhijrah kot. Mungkin juga sebab doa you ke? Dari situ terbuka pintu hati dia, alhamdulillah. Tapi diorang nampak macam tak okey sangat je. Nanti okeylah tu. Alah, you tahu kan Ashraf tu dia ego sikit. Nanti okey. Kalau dah nak kebabas, aku nak buat macam mana? Bukan tak pesan, dah pesan dah Syam. Aku kata benda tu. Tapi budak-budak cakap macam mana pun kena ikut cakap kita. Betul tu. Zaman kita tak sama dengan zaman dia orang. Zaman tu mana kita boleh melawan cakap mak bapak? Tak sama dengan zaman sekarang. Yang tu aku setuju. Aku setuju. Ni, kenapa yang ujung tu? Orang muda ni. Hai. Senyap aja. Bau tak diam. Dulu bab kebabas dia rasmi dulu. Bekerja ni, abang dia buat adik dia pun ikutlah sama. Ini bab macam mana bunten dan pelamin. Rezeki tak ada gugur. Itulah jadi. Ini Adam. Kau pergi ke PICC tengok apa jadi dengan dia orang persiapan tu dah okey tidak. Ya. Ada apa-apa bagi tahu. Yalah. Dah minta diri dulu eh. Saya bawa Latifah sekali ni. Abang Adam cek kat bawah. Tak apalah, kat kemas saya hantar kat turun. Okey. Sayang. Sayang, dengarkanlah. Ainur. Thank you.
mak, ayah, daddy, me. Aisyah, maaf. Kita orang terbabas. Ain dah mengandung. Terbabas juga! Kata tak gelojo. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, berkatilah anak kami supaya mendapat cucu yang baik-baik. Amin. Alhamdulillah. Dapat cucu lagi kita. Arasan pula. Winnie tengah macam ni. I nak. Abang. Sayang. I nak. Abang takutlah. Abang takut? Kalau betul lah abang sayang baby dengan Ain, abang kena pergi tangkap juga. Lepas tu nanti Ain suruh mak masak. Abang pergi beli kat depan je lah. Dekat je tu lah. Tak maulah yang beli. Ai nak abang tangkap sendiri. Tolong. Ni anak baby ni dia nak. Okeylah. Dah. Yang tu? Ya, yang besar. Susah macam ni. Takkan Ain nak pergi tangkap pula? Abang dapat. Abang dapat. Aku puja kampung girl, aku suka. Gadis baju kurung, swag dalam kampung. Dia main mata, aku terus jatuh cinta. Yeah, indahnya. Bukan hanya rupa tapi bahasanya. Kerlipan matanya sungguh mempersona. Senyuman menawan buat hati naik gila. Betul kata orang tua, jangan kita lupa. Kampung girl, you the best for me. Mari ikut abang siar-siar kayu basikal. Ikut cara lama kita sama-sama lihat panorama. Cengkerama cara kita jangan khayal. Dari batas sawah hingga hujung bukit. Nanti hidup mewah jangan jadi kacang lupa kulit. Hey, buahnya keruh sila ambil yang jernih. Orang tua kita adalah contoh terbaik. Nak dapat punya susah and I will love you tujana. Kampung girl, rupa manis nanti ayu. Kampung girl, ya dia aku mahu. Kampung girl, tengok siapa dapat dulu. Aku puja kampung girl, aku suka. Kampung girl, rupa manis nanti ayu. Kampung girl, ya dia aku mahu. Kampung girl, tengok siapa dapat dulu. Dia aku puja kampung girl, aku suka. Kampung girl, rupa manis nanti ayu. Kampung girl, ya dia aku mahu. Kampung girl, tengok siapa dapat dulu. Dia aku puja kampung girl, aku suka. Kampung girl, rupa manis nanti ayu. Kampung girl, ya dia aku mahu. Sayang, tengok siapa dapat dulu. Dia aku puja kampung girl, aku suka. Ya, abang suka. Dah habis? Dah balik.